Warga emas didakwa di Mahkamah Session Muar pada Selasa atas tuduhan mencabul kehormatan seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang juga anak kepada tukang pemasangan pagar rumahnya dalam kejadian di Keluang minggu lalu. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Yunus Samad, 63 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibaca jurubahasa mahkamah di hadapan hakim. Tertuduh yang masih bujang dan tidak bekerja didakwa melakukan perbuatan itu di rumahnya dalam daerah Keluang antara jam 1.30 hingga 2 petang 22 Oktober lalu. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga sebatan. Bagaimanapun, kejadian itu disaksikan sendiri bapanya ketika mahu menjemput mangsa pulang sebaik kerja pemasangan pagar selesai. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 4 Disember ini sebutan semula kes serta serahan dokumen.